dibuka oleh BBP Surabaya. Selamat menyaksikan pemirsa dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Jawa Timur, Surabaya, di Sidoarjo, di Gresik. Sebelum para pemain di Barat karena tadi tidak ada yang lakukan upaya blok. Iya. Membaca permainan ya. BBP Surabaya resip yang sangat baik. Langsung menjadi serangan kali ini lagi-lagi. Bagaimana para pemain dari Indomaret? Ya, resip yang baik. Geraldo mampu menembus. Rotasi posisi satu. Alfian. Ya, ada resip yang gagal. Ada resip yang gagal dan pertandingan berakhir. Di set yang pertama dengan unggulan menuju ke set yang kedua pemirsa, masih bersama Malik Wildan dan juga Ibam Hariri yang akan memandu jalannya laga. Umurnya itu masih di bawah 17 tahun sebenarnya. Tapi di tahun ini sudah tidak menjadi bagian tim. Tim nasional. Kembali melebar, menghasilkan overpass. Ya, perlahan tapi pasti kali ini coba dikejar. Ya, kembali serve yang menyulitkan. Kali ini Maret. Ya, kali ini terus digempur. Ya, cari safety ball. Pipe attack yang sangat baik. Memberikan banyak kontribusi, ditarik dulu tapi tidak masuk. Oh, receive yang baik, kali ini ada kesempatan untuk mendapatkan set point. Untuk BBP Surabaya yang akan masih mampu ditahan. Ya, ada dig yang baik dan sebuah variasi. Menyudahi set yang kedua. Ya, laga set ketiga antara Indomaret menghadapi BBP Surabaya. Yang baik, ada quick yang terbaca, tidak ada serangan. Dari BBP Surabaya tuh, dan melakukan spike-nya adalah Gala, kita saksikan ada. Ya, kembali kali ini Alfian. Oh, receive yang gagal, sangat buruk tadi antisipasi yang dilakukan. Re-pick up dilakukan. Oh, keluar. Ya, di Jawa Tengah dari Fiberdianto juga. Yang sebetulnya. Iya, betul. Akan ada masa di mana pemain-pemain ini kita harapkan. Ya, kali ini floating serve. Diri sih dengan baik. Oh, wow. Dari Akbar. Kita saksikan spike down the line. Ketiga ini. Kembali kali ini. Ya, teknik yang luar biasa tadi. RV. Stabil untuk BBM Surabaya di total 3 set ini yang sudah. Dik yang semakin kokoh. Free ball. Berangkat bola kali ini pick up dilakukan dan mampu dilakukan tadi oleh. Ya, musik yang kembali melebar. Alfian. Bola masih mampu di set ulang. Ya, masih mampu diresip. Alfian keluar. Maksudnya lebih ke ini ya, injak garis tengah tadi. Iya,
Ya, resiknya pun juga agak panjangan melalui nomor pas. Dan peluang yang tidak disuruh. Apakah dia akan kembali melakukan dengan underscore tim tradisional lainnya? Meskipun dulu saya adalah tim tradisional juga. Yes. Ya, ya, resik yang berhasil dilakukan. Pickup coba dilakukan set kali ini. Nah, dua kali dari posisi Surabaya. Ya, ada sebuah resip. Kali mampu tepus. Ya, ada sebuah resip. Dan lagi-lagi Alfian. Ya, ada asap laju ke babak selanjutnya. Dan lagi. Banyak. Saksikan masih tetap tegak. Dia masih bisa di shot clock. Masuk. Ya, pukulan yang tepat. Ya, ada upaya pick up yang baik. Set point. Henry juga bisa memberikan kontribusi. Oh, ya, dan justru tidak bisa di... Baik, ada kesempatan bagi Indomaret. Dan